Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun dalam ucapannya berkata, inisiatif Prihatin Keluarga Malaysia diperkenalkan bagi membolehkan pasangan berdepan dengan masalah keluarga menghubungi Kaunselor Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN secara terus. Jelasnya, inisiatif talian bantuan bebas tol itu adalah talian khas yang tersedia buat mereka yang ingin berkongsi dan mengadu secara terus tanpa perlu risau soal privasi mahupun penghakiman awam. 20,406 sukarelawan skuad wajar telah dilatih di seluruh negara setakat ini di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita dengan peranan sebagai ejen serta mata dan telinga kerajaan bagi membantu golongan yang menjadi mangsa keganasan. Katanya beberapa kes telah disantuni di bawah inisiatif LPPKN melalui talian itu sama ada secara dalam talian atau bersemuka. Selain itu, dalam memastikan konsep keluarga Malaysia difahami secara menyeluruh, 120 aktiviti dijalankan dengan kerjasama kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat.